Usai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB rujukan pada sekolah negeri berstatus sekolah standar nasional atau SSN selama 3 hari sejak 26 hingga 28 Juni 2018, kini saatnya dimulai pendaftaran untuk PPDB zonasi bagi SD dan SMP negeri reguler di Kota Batam, Kepulauan Riau. Mulai hari ini, Selasa 3 Juli 2018, PPDB zonasi dibuka hingga 5 Juli 2018. Hampir seluruh sekolah di Batam hari ini diramaikan dengan kedatangan orang tua calon siswa yang akan mendaftarkan anaknya pada sekolah-sekolah yang sesuai dengan domisili masing-masing. Ketua PPDB di SMP Negeri 11 Batu Aji, Kota Batam, Nurliana Munte, mengatakan untuk PPDB zonasi tidak ditentukan dengan nilai rata-rata hasil ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, namun berdasarkan domisili calon siswa yang berada lebih dekat di sekitar sekolah. Nilai akan diurutkan hingga yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah sebanyak 320 siswa. Kita tadi membagi formulir ada nomor antrian itu ada 600. Daya tampung hanya 324. Kalau ini ada jalur reguler, ada luar zona dan prestasi. Prestasi ini bagi dua, itu prestasi akademik dan non akademik. Kemudian ada untuk jalur kurang mampu dan ada jalur penyandang. Sementara untuk PPDB rujukan hari ini merupakan tahapan pendaftaran ulang bagi calon siswa yang diterima sesuai persyaratan. Yeri Esti Isdiantara, Ketua PPDB rujukan pada SMP Negeri 3 Kota Batam, mengatakan pendaftaran ulang dilaksanakan selama 2 hari terhadap 320 orang calon siswa yang diterima. Hari ini yang dijadwalkan untuk daftar ulang yaitu yang melalui jalur zonasi saja, untuk yang bidang lingkungan dan lain-lain besok siang. Tentunya proses PPDB ini berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala dan permasalahan yang berarti, sehingga masyarakat yang memasukkan anak-anaknya ke SMP 3 pun bisa diakomodir dengan baik, dan yang belum terakomodir bisa beralih ke SMP negeri lain ataupun sekolah swasta. Untuk PPDB zonasi, jumlah pendaftar sebagaimana setiap tahunnya biasanya lebih membludak sebab keinginan warga Batam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri cukup tinggi mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika anaknya harus bersekolah di sekolah swasta. Dengan kondisi ini, melalui kebijakan Dinas Pendidikan Kota Batam, kelebihan pendaftar masih diakomodir. Akibatnya setiap tahunnya jumlah peserta didik per ruang kelas bisa mencapai 40-an siswa. Angka ini tentunya di atas standar ideal untuk jumlah siswa, yaitu 32 siswa per kelasnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.